PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sanggam. Disajikan oleh Seri Profit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Darah Putra Sanggam, kisah Saur Sepuh, episode ke-9. Naskah karya Niki Kostasi, hiasan musik dan sutradara Indah. Darah Putra Sanggam pada babak ke-23 ini menampilkan Edi Dosa sebagai Samba, Eli Ermawati sebagai Mantili, Mario Kulon sebagai Merit, Bahar Mario sebagai Bongkeng, Maulana Syafrin sebagai Raga Tantra, dan Sarbenda sebagai Ki Naga. Inilah Darah Putra Sanggam babak ke-23. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Ah, otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Ah, tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Raden Samba tidak dapat lagi menahan amarahnya ketika diketahui bahwa Ki Naga berbuat curang dengan berteriak pergi sambil memanggil binatang-binatang peliharaannya. Sambil langsung memburu dan mengibaskan tangan kanannya, maka putuslah telinga sebelah kiri. Ki Naga yang tertawa terbahak-bahak mendadak berteriak-teriak kesakitan karena telinganya telah putus dikibas oleh Samba. Karena merasa dirinya dipermainkan, Ki Naga melancarkan serangan-serangannya dengan membabi buta. Mantili yang mengetahui hal itu segera saja pergi menjauhi arena pertempuran karena takut terkena sasaran pukulan. Majulah kau Samba. Hah? Jangan kau kira aku sudah kalah denganmu. Dia terus melompat. Mantili, kita kejar dia. Dia kembali ke istananya. Oh,
dia nekat menceburkan dirinya di telaga kecil itu. Iya, pasti dia habis dikunyah oleh buaya-buaya peliharaannya sendiri. Senjata makan tuan namanya. Binatang-binatang itu menghilang. Iya, dan... Anda sedang mendengarkan sandiwara radio sahur 10 di channel kesayangan jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawas tentang kejadulan. Ayo Samba, kita tinggalkan tempat ini. Sebenarnya banyak sekali masalah yang harus aku selesaikan dengan Kinaga. Tapi... Ada apa? Ada apa kiranya, Samba? Katakan. Baiklah, Mantili. Agar tidak berlarut-larut, sebaiknya aku ceritakan saja kepadamu. Mantili dengan seksama mendengarkan cerita Samba. Tidak ada yang ketinggalan. Semua kejadian yang dialami oleh Samba diceritakannya hingga selesai. Dan mulai saat ini, kita harus bersiap-siap untuk menghadapi Kinaga yang telinganya hilang sebelah. Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit kapsul mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit kapsul setiap hari. Cerebrofit. Otak, coba ini. Mau sampai kapan kita duduk begini di sini? Coba. Sudah berapa hari, ha? Berapa hari? Hitung. Merit. Kenapa kau tidak mau sabar? Tunggu saja. Mau sampai kapan ya biar saja. Yang penting kita kan menunggu. Sabar, tunggu saja. Iya. Nunggu sampai kapan, geng? Sabar sampai kapan? Apa kau kira aku selama ini tidak sabar? Tidak sabar? Lihat nih badanku. Iya, aku tahu. Tuh, bentol-bentol. Tidak karuan nih, digigit nyamuk. Apa masih kurang sabar itu? Iya, sama. Memangnya nyamuk-nyamuk di sini cuma doyan sama saat-saat darahmu, lihat juga oleh matamu yang melotot begitu. Lihat. Seperti apa coba? Seperti apa? Badanku ini. Iya sama, bentol-bentol juga. Tapi kan kamu mendingan. Alah, apanya yang mendingan? Itu kamu kan gemuk. Jadi biarpun kamu disedot darahmu oleh nyamuk 1000 juga tidak apa-apa. Tapi kalau aku coba, mau jadi apa? Badan sudah seperti begini, lidi. Jangan tertawa kamu, masih juga nyumbang darah untuk nyamuk. Wah, bisa-bisa aku nanti seperti tengkorak hidup. Makanya jadi orang itu yang gemuk seperti ini. Jangan kurus begitu. Lebih enak kurus orang daripada gembrot seperti gentong nasi. Ayo, perutmu itu isinya cuma nasi mulu. Otaknya juga mikir ke nasi mulu. Kalau aku sih, malu. Jangan suka menghina begitu. Lihat badanmu. Kenapa? Ayo, kenapa? Badanmu kenapa? Kamu kurus kan bukan karena kurang makan, Rit. Apa? Ceking. Kurusmu itu kan karena kurangnya... Kurang apa? Kurang apa? Ayo ngomong apa? Kurang apa? Ayo.
Apa? Ayo. Kurang. Pokoknya kebanyakan cacing di dalam perutmu. Nah, itu cacing-cacing di perutmu itulah yang menghabiskan makanan yang masuk ke dalam perutmu. Jadi ini Iya, jadi jelasnya di dalam perutmu itu banyak sekali cacingnya. Kamu pasti cacingan. Iya, di dalam perutku banyak minyak cacing ya. Iya. Di pantas ini tuh. Tuh. Tapi ini penyebabnya itu. Penyebabnya apa ya? Apa? Kan kita ini tidak pernah makan cacing. Iya. Coba. Masa tahu-tahu di perut kita ada cacing? Bohong kamu. Jangan bilang bohong dulu. Itu pertanyaanmu tadi memang bagus. Bagus sekali. Kau mau tahu kan? Iya, apa coba? Nih, begini. Pertama, ya orang yang kurang makan. Kurang makan. Nah, memang aku kadang-kadang ya gitulah kurang makan ya, gitu lupa tunggu dulu, soalnya. Tunggu dulu, Rit. Kamu kok ngomong kurang makan? Nah, itu bagaimana tuh? Hah? Coba gimana? Bagaimana? Kamu kalau makan sampai tambah 3 kali kok bilang kurang makan bagaimana sih? Udah, jangan keras-keras. Kalau kedengeran sama-sama itu kita. Kedengeran sama siapa, Ceki? Itu nyamuk telepon ini. Kamu, Rit, kalau aku mau bicara yang sebenarnya tentang kamu, pasti kamu tidak mau. Karena bukan. Kamu malu, banyak makan. Kalau ngomong tentang aku, seenakmu sendiri. Yang banyak makanlah, minumlah, maleslah, dan lain-lain, dan sebagainya. Pokoknya masih banyak lagi deh. Aku kan hanya lain-lain. Alah, jangan malu-malu. Nih, aku teruskan ya. Coba gimana? Coba gimana? Ayo. Senang ya? Bukan begitu. Ayo gimana? Jadi kau minta buru-buru supaya aku berbicara ke yang lainnya lagi. Jadi kau malu kedengeran sama nyamuk dan pohon-pohon ini ya? Bagus. Iyalah, aku malu. Ngaku saja lah biar enak gitu. Ayo teruskan. Akhirnya mau juga ngaku ya. Nih yang kedua. Sebab kalau makan, walaupun banyak atau sedikit, selalu saja habis. Iya, habis ditelan masuk perut, terus gimana? Iya, aku tahu itu. Ya memang masuk ke perut kan, masa mau masuk ke hidung? Sudah, terus lanjutkan. Belum gimana? Sampai masuk ke dalam tubuh, sudah disedot lebih dulu oleh cacing-cacing yang ada di perutmu itu. Begitu ya? Kok kamu tahu? Iya tuh. Nah. Terus apa? Terus terjadinya cacing-cacing yang ada di perut itu gimana? Nah, ini yang penting. Iya penting gimana? Ayo. Cacing-cacing akan timbul di perut apabila satu. Satu pertama ya. Pertama. Orangnya tidak mau anteng gitu. Tenang, maksud saya tenang. Gitu. Ya. Terus kedua, orangnya yang kena cacingan orang jelek seperti kamu. Jelek seperti ya, kamu jelek. Itu cakep aja, botak kamu juga, gendut. Kamu juga jelek. Lebih jelek malah. Cerdas segar berpikir, seri profit. Cerdas penuh konsentrasi, seri profit. Seri profit. Vitamin untuk cerdas, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit kapsul mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit kapsul setiap hari. Cerebrofit. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur Sepuh di channel kesayangan jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawas tentang kejadulan. Anda
Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur 10 di channel kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawas tentang kejadulan. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Sahur 10 di channel kesayangan Jadul Kuadrat Pro. Subscribe untuk mendapatkan video-video lawas tentang kejadulan. Anda sedang Raga, mendengarkan Sandiwara ya, Radio Sahur. Kau harus hati-hati keluar masuk kemari. Perhatikan olehmu baik-baik. Apakah kau diikuti seseorang atau tidak? Sebab Raden Samba yang kau katakan sudah mati, ternyata masih hidup dan lihat telingaku menjadi sasaran kemarahannya. Samba masih hidup, Guru? Ilmunya tidak boleh kau anggap enteng. Tapi Guru, saya betul-betul yakin telah melemparkannya ke dalam jurang. Dan saya pasti membunuhnya, Guru. Diam! Seratus kali kau katakan kau telah membunuhnya. Seratus kali kau katakan kau yang menjatuhkannya ke dalam jurang. Namun kenyataannya, Raga, apa? Apa, Raga? Telingaku yang sebelah ini habis, putus kena serangannya. Iya, Guru. Tapi siapa tahu ada orang lain lagi yang mirip dengan dia, Guru. Mirip dengan Raden Samba. Raga, aku memang belum pernah melihat atau bertemu dengan Samba. Tapi siapa yang tidak mengenal dia? Hampir semua orang-orang dimanapun juga tahu Raden Samba. Dia dikenal seorang putra kerajaan Sanggam. Dia dapat diketahui dari cara bicaranya yang terkadang lembut, baik, tapi suatu saat bisa mendadak marah karena tersinggung. Iya, Guru. Dan walaupun dunia persilatan tahu bahwa Raden Samba sudah tidak lagi berhubungan dengan Dewi Mantili, namun mereka bukannya berpisah karena sesuatu kemarahan ataupun sakit hati. Iya, Guru. Bukan, Raga, bukan. Perpisahan mereka hanyalah dikarenakan tidak ada jodoh. Maksud Guru? Mereka berdua datang kemari, dan mereka yang membuatku jadi begini. Ya, tentunya mereka mencari pedang setan, Guru. Ya, kau harus berhati-hati, Raga. Ya, tentu, Guru. Dengar dulu, Raga. Samba tentunya ingin mencarimu. Samba ingin membunuhmu. Dan Mantili tentu sedang mencari pedang setan. Iya, saya mengerti itu. Oleh sebab itu, kau harus berhati-hati menjaga diri. Karena aku, gurumu, rasanya tidak akan mungkin melawan Samba dan tidak akan unggul. Kalau aku tidak cepat-cepat lari, tentu aku sudah mati. Dan untungnya, dia tidak mengejarku dengan ilmunya yang amat terkenal, ilmu Nurus Banyu. Iya. Apa kataku, Guru? Itu pasti bukan Samba. Raga, apa maksudmu? Kalau Samba, tentu Guru akan dikejarnya sampai kemanapun juga. Karena Raden Samba bisa nurus banyu. Tapi terhadap Guru, dia sama sekali tidak mengejar. Berarti dia bukan Raden Samba, Guru. Iya. Pasti bukan. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.
Hebat, Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Kinaga dan Raga Tantra memperdebatkan laki-laki yang datang menyerang Kinaga. Raga Tantra tetap pada pendiriannya semula, bahwa Raden Samba telah mati di dasar jurang. Sedangkan Kinaga merasa pasti bahwa laki-laki yang menyerangnya adalah Raden Samba. Tetapi pikirnya, pendapat Kinaga berubah setelah tahu bahwa Raden Samba memiliki ilmu nurus banyu. Tetapi mengapa tidak digunakannya untuk mengejarnya di saat Kinaga masuk ke dalam air? Kinaga mulai bimbang. Dalam hatinya, Kinaga menjadi tidak yakin bahwa laki-laki yang menyerangnya adalah Raden Samba. Merit dan Bongkeng sudah dua hari menunggu di atas tebing di mana Raden Samba ketika itu terjatuh. Tetapi sampai hari yang kedua itu pun, mereka tidak melihat sesuatu pun. Malah badan mereka bentol-bentol karena digigit oleh nyamuk-nyamuk hutan. Nah, pendengar yang budiman, bagaimanakah Raden Samba dan Mantili akan menyelesaikan tugas-tugas ini? Dapatkah Raden Samba dan Mantili memaksa Kinaga keluar dari tempat persembunyiannya? Untuk melanjutkan cerita kita, marilah kita lanjutkan kisah ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi.